Ada lagi bang cerita yang unik, menarik dan merasa sedih ketika dapat orderan ekspres. Ya, ini dulu sering terjadi nih bang, sering terjadi. Orderan ekspres nih? Ekspres ini artinya kita pengantaran barang. Pengantaran barang. Ya, ngambil barang mau diantar ke tempatnya. Tapi banyak salah persepsi dari customer. Satu ada modus di situ dari masyarakat. Jadi seolah-olah ada packingan karton kecil apa dus pokoknya di packing lah dan tanda bang tolong diantar ya ini si A alamatnya mungkin di Jalan Mawar tapi ini bayar dulu bang 300.000 bayar dulu iya dia bayar driver yang nalangi. Oh kita bayar ya, ya. Driver yang nalangi kita bayar 300.000 oke okay. Begitu kita antar ternyata alamatnya fiktif oke okay. Secara angus. Otomatis uang kita hangus 300.000. 300.000. Iya. Ini banyak yang banyak yang terjadi. Oh, teman-teman ojol banyak. Iya, banyak sering. Itu jadi modusnya. Nah, terus ketika dibuka, itu isinya apa? Sen? Baju bekas, baju bekas, celana dalam dibungkus di situ dengan rapinya. Iya. Jadi seolah-olah, "Bang, tolong antar kopi ini ya ke sini. Hati-hati, Bang, kopi ini." Ya, bayar dulu, Bang ya. Iya, bayar dulu, Bang. Harganya 100.000. Oke. Okay. Antar ke bank ke pos, oke. Kita bayar kan 300.000. Begitu diantar di bank ke pos, ini kan artinya nanti ketika barang ini sudah sampai, kan diganti nilainya tadi kan? Kan itu harapannya kita kan? Iya. Begitu kita ke bank ke pos, ternyata orangnya tidak ada, ditelepon tidak aktif. Itu kalau kalau itu bang namanya pelaku order fiktif. Iya. Oh. Ada opik-opik iya. Semacam itu. Itu yang sering terjadi. Banyak itu ya, customer ojol ini juga kan kadang-kadang dimainkan para customer juga jadi dijadikan modus tapi juga. Kita nggak bisa ini apa namanya nah, itu kan orang bohong namanya kan iya kita buat pengaduan gitu kemudian menelusuri siapa sih orang ini nggak bisa kalau kita tetap ke larinya ke aplikator nggak bisa nggak ada ini nggak bisa itulah ojol itu kan kadang-kadang dia harus mengambil orderan dengan nilai itu kerjanya bagus cuma kan banyak ini kan sama modus-modusnya customer itu dan ojol itu terdorong tuh teman-teman karena nilainya gede kan ya dia bukan ini karena nilai dengan ongkirnya tuh bang ojol kan ngambil ongkirnya aja kalau dia kalau dia mengembalikan dengan Pak Budi itu cerita 300.000 ya harapan dia cuma harapan ongkirnya aja. Ongkir sama tip kalau dikasih. Iya. Itu kadang-kadang ongkir sama tip aja yang diambil. Kalau uang itu istilah harap kembali modal gitu kan. Iya. Jadi kita tuh kan cuma nutupin sementara kan. Iya, nutup sementara. Cuman ujungnya ada di ongkir sama tip lah. Tips tadi ya, kan kalau emang tadi ya. Oh, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini para ojol di Pangkal Pinang khususnya belum pernah dari URC sendiri melaporkan ataupun dilaporkan apa namanya itu ojol-ojol yang nakal itu belum pernah. Ya. Syukurlah. Seandainya ada seperti itu bang, makanya untuk customer nggak usah takut lagi. Kalau sudah ada kasus seperti itu kita cepat nangkap. Responnya kami di grup. Cepat itu bang. Paling 24 jam ketangkep sama kawan-kawan. Karena kan kenal semua. Iya. Artinya seperti ini. Artinya seperti ini. Abang pesan ojol. Ya. Bang Gustaf. Bang Gustaf napal. Di screen caps itu dikirim. Kenal dah ojol ini. Selesai dia. Iya. Gak sampai 24 jam. Iya. Lawang tahu. Jadi kita ini secara apa ya. Pekerjaan ini begitu dimonitor banyak kawan-kawan semuanya. Walaupun tidak saling memonitor. Tapi dimonitor. Jadi kita ini gak bisa kemana-mana. Sekarang artinya ketika sampean tolong Mas kirim ini 5 juta ke situ. Aman 5 juta ke sana itu. Jadi kita artinya secara apa ya? Perincian identitas kita lengkap. Secara dari alamat dan lain sebagainya kita tahu. Kita tahu. Tahu semuanya. Tahu semua. Artinya ojol ini di Pangkal Pinang memang tidak bisa kemana-mana. Dimonitor tapi tidak monitor, saling memonitor, saling mengawasi. Iya, saling mengawasi. Ya. Ketika ada masalah seperti itu, kenal nggak sama ini dilempar-lempar ketemu. Oh, ketemu. Ini si A, komoditasnya ini. Oh, ini. Orangnya lihat fotonya gondrong, rambutnya udah sawan udah bisa tahu. Itu. Oh, aduh.